banyaklah untuk banyak sequel dan prequel yang hadir di layar lebar tahun ini, menghadirkan film-film yang menarik dan adaptasi yang sangat dinanti. Halo semua, kembali lagi di Cerita Wafi. Jadi, subscribe sekarang dan inilah deretan film paling ditunggu bulan Maret 2024. Oke guys, langsung saja kita ke rekomendasinya. Di urutan yang pertama, sequel terbaru arahan Denis Villeneuve yang melanjutkan perjalanan Paul Atreides saat ia memulai balas dendam terhadap mereka yang menghancurkan keluarganya. Dibintangi oleh Timothy Chalamet yang hadir dengan pendatang baru seperti Austin Butler, Lea Seydoux, Florence Pugh, dan Christopher Walken. Urutan yang kedua, dari sutradara Adam Wingard, sequel tahun 2021 yang mengikuti dua karakter ikonik yang bersatu untuk menghadapi ancaman baru. Film kelima di seri MonsterVerse yang menakutkan melawan ancaman mematikan, dibintangi oleh Rachel House, Rebecca Hall, dan Steven, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, menyusul kesuksesannya, Sony mengumumkan sequel terbaru dengan Gil Kenan sebagai sutradara. Sementara Paul Rudd dan kawan-kawan mengulangi karakter mereka dari film sebelumnya, menceritakan para Ghostbuster yang harus bekerja sama untuk melindungi dunia dari musuh yang mengerikan. You know I'm back like I never left. Di posisi keempat, adaptasi dari buku karya Michael Lynor, film petualangan dari sutradara Simon Chalancons dan dibintangi oleh Mark Wahlberg, Simu Liu, dan Natalie Emmanuel ini berdasarkan kisah nyata yang luar biasa tentang seorang pembalap yang mengadopsi hewan bernama Arthur untuk bergabung dalam perlombaan ketahanan sepanjang 700 km. Come on. Move, Tom, Tom. What is it, boy? Selanjutnya, Blumhouse dan Lionsgate telah merilis trailer resmi film horor yang lebih menakutkan. Dari sutradara Jeff Wadlow menghadirkan horor tentang seorang wanita yang kembali ke rumah masa kecil dan menemukan kembali bahwa teman khayalannya yang ditinggalkan sangatlah nyata. Dibintangi oleh Dewanda Wise, Tom Payne, dan Betty Buckley. He says he's right behind you. But it was just my magic. Berikutnya, bersiaplah untuk hal yang mengerikan dari sutradara Cameron dan Colin Cairns. Sebuah mahakarya horor di mana acara talk show berubah menjadi siaran langsung teror mematikan, dibintangi oleh David Dasmalsian, Laura Gordon, dan Ian Bliss. Late night. Film fiksi ilmiah dari sutradara Thomas Kelly dan dibintangi oleh Romain Duris, Paul Kircher, dan Adele Exarchopoulos ini menceritakan petualangan antara ayah dan putranya di dunia, di mana manusia mulai bermutasi. Mereka melakukan segala cara untuk menyelamatkan istri sekaligus ibu yang terkena kondisi misterius tersebut. Di urutan ketujuh, film horor dari sutradara Michael Mohan dan dibintangi oleh Sydney Sweeney, Alvaro Morte, dan Simona Tabasco, berfokus pada seorang wanita yang disambut hangat di pedesaan yang sempurna, di mana ia ditawari peran baru di sebuah biara. Namun, rumah barunya yang nampak sempurna menyimpan rahasia kelam dan mengerikan.
It's for you. Dan yang terakhir, Garapan, sutradara Benjamin dan Paul Jean, dibintangi Phoebe Tonkin, Madison Hu, dan Lamorne Morris. Berfokus pada seorang wanita yang bekerja shift malam di sebuah motel terpencil dan mulai curiga bahwa ia diikuti oleh entitas berbahaya dari masa lalunya. Itulah deretan 8 film terbaru Maret 2024. Share komentar kalian dan ikuti terus cerita Wafi untuk rekomendasi film lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.